Hai teman-teman, welcome back to my channel di Dark Player Game. Oke, by the way, kali ini kita main game Jump Force. Yaitu, kalian udah tahu pasti game-game yang terdiri dari beberapa karakter anime. Ya, kalau battle-nya sih ini seperti Naruto Ninja Storm ya, kalau kalian tahu. Oh ya, by the way, tadinya aku mau main game-game nostalgia lagi kayak kemarin, cuma ada sedikit kendala teman-teman, jadi ada agak error emulator PS2-nya, jadi aku memutuskan untuk main ini. Oke, jadi kita langsung aja ya. Oke, start. Oke, kita pilih karakter. By the way, ada updatean sih ini di Jump Force, cuma aku belum download yang updatean apa namanya Todoroki dari Boku no Hero. Oke, aku mau apa ya, pakai Asta aja deh. Pesta terus siapa ya? Ada Ichigo sama kita ya, pakai yang pedang-pedang aja deh. Pakai Zoro, mantap. Musuhnya maksudnya kasih random aja deh. Enak di mana nih di sini? Tadinya aku mau main itu teman-teman, NBA Street dari apa PS2. Cuma ya itu ada kendala sedikit jadi nggak jadi main. Mungkin besok ya aku main nostalgiaan lagi. Kita langsung. It's. Mantap. Ini grafiknya ini teman-teman, aku buat low. Soalnya lag ini kalau ini di apa high. Medium aja lag apalagi high. Jadi aku pakai low aja nih. Padahal kalau high, wah keren banget efek-efeknya. It's. Ya kena dong. Itu kan lag. Mantap, mati satu. Udah Zoro. Sial. Ya. Oh, kena dong. Kirain nggak kena tadi. Sial. Aku kalau main ini seringnya pakai yang ini, teman-teman. Pakai yang pedang-pedang gitu ya. Biasanya pakai Kenshin sama apa? Sisio.
Mantap, kena kau. Sisi Soson. Kita berganti-ganti pakai Asta. Wih, langsung segitu dong. Apa? Iya. Iya, finish. Kita dari tadi belum ulti berarti. Sial. Belum ulti, teman-teman. Udah kalah aja semua. Cing karakter. Kita pakai Madara. Setelah itu siapa ya? Oh ya, Hitsugaya dan apa ya, Sisio. Random lagi. Musuhnya aku buat random lagi. Tempatnya yang agak gelap, Mak. Wih, Kenshin. Yuk, langsung mantap. Wih, gerakannya Madara ini cepet banget. Wih, ya orang ini lagi. Loh, cepet banget gerakannya Madara. Kita pakai keris. Kerisnya susah loh. Sial. Mantap. Waduh, ini Sasuke defense mulu dari tadi. It's. Ya, cepet banget kalahnya. Wis pilar S nggak kena. Is oke, sip. Jurusnya keren-keren. Wih, Sisio emang keren ya. Sial. Oke. Mari kita ulti. Keliru. Mantap. Kena kau. Susah no. Wih, keren. Tapi jurusnya Susanoo di sini di Jump Force
mirip ini animasinya. Mirip di Ninja Storm 3. Iya, Ninja Storm, pokoknya Ninja Storm lah. Ninja Storm 3 atau 4 sama. Ini di Jump Force ini teman-teman, kalau menurutku ya, kalau misalnya ada updatean, kalau updatean jangan updatean karakter mulu lah kalau menurutku. Ya nggak apa-apa lah update karakter, cuma ya harusnya update ini apa, update animasi untuk skill-skillnya ataupun ultinya. Kan kayak kan karakternya kan berubah-berubah terus kan. Kayak misalnya ini apa namanya, Luffy misalnya. Luffy di sini jurusnya ultinya di sini kan ini apa, Gear 4-nya Bondsman. Kan sekarang kan Luffy udah bisa Snake Man kan. Harusnya kan ya diperbarui lagi gitu. Oke, terakhir teman-teman. Aku mau pakai karakter-karakter utama, jadi pakai Luffy, Goku dan Naruto. Musuhnya random lagi. Harusnya tadi ini CPU strength-nya aku besar ini ya, biar 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 lama gitu battle-nya. Ini tadi terlalu cepet menurut, nggak ada perlawanan musuhnya. Oke, terakhir teman-teman. Karakter-karakter di Dragon Ball ini menurutku banyak kan apa ya, orang-orangnya berisik. Yes, defend dong. Kena. Enggak kena ya. Reto hop. Gatling gun. Ya enggak kena dong. Sial. Oh, lawan kakak sendiri. Oke, sip. Wah, dia ulti dong. Sial. Dari tadi enggak ada yang ulti, tiba-tiba ada yang ulti. Kain Ryu. Rasen Shuriken. Rasengan. It's. Rasengan. Wis, nggak kena. Oke. Sial. Oku Gatling Gun. Sih, nggak kena dari tadi. Goku Gatling. Mantap kena. Oke, terakhirnya di Bazooka. Wis. Oke, kita ulti. Genki Dama. Kena gak? Wis, dia nge-defend. Bajingan. Pantes aja dia gak ngurang loh.
Loh. Wih, gila. Ini oke, teman-teman, akhirnya mulai sulit. Wih, keren. Animasinya keren. Waktu kayak waktu dia pakai ini apa namanya? Mode Sanin. Oke, teman-teman. Jadi kita sudahi saja game Jump Force ini daripada durasinya nanti lama. Nanti malah nggak ada yang nonton, oke? Okay? Jadi oke, okay. By the way, sorry, sebelumnya aku mau main nostalgian game PS2 lagi sih sebetulnya, cuma kan karena kendala sekali lagi. Jadi aku perbaiki dulu emulatornya, nanti aku mau main game-game emulator PS2 lagi. By the way, jika kalian punya rekomendasi game nostalgia lagi, punya rekomendasi game PS2 yang bagus, nanti aku mau mainkan. Jadi, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.